Cok, tarik mas, tarik. Wong sama Pak sabarnya lo, aku juga merinding. Salam Pak Sabar, Om Sabar, kita tetap saudara. Kalau di kontes berani perang? Kontes itu siapa yang berani jadi ikut peserta, kita semua lawan. Oke. Tapi di luar kontes, kita tetap saudara. Sahabat, ya kan? Sahabat tetap sahabat. Iya, nek kontes engko bolo-bolonan gak ono sing menang, Mas. Ya kan? Masuk lintasan kita semua lawan. Di luar lintasan kita semua teman. Ya kan? Dan satu kata, jika kalian pengin jadi juara, maka bertarunglah. Kalau kamu tidak lagi pengen tidak berani untuk bertarung, kamu akan cuma bisa nunggu di garis finish untuk pinjem piala saja untuk foto-foto ya. Walaupun kita pesimis untuk menang, tetapi insya Allah perlawanan tetap. Semua yang berangkat ikut. Ini salam buat masternya sapi PO, Pak De Guntur. Aku tetap neng burimu. Ngenak kualat kalah tua. Tapi aja mandek. Aja wani-wani mandek. Kestruduk sampe ane. Ini kan sudah tua ya, mungkin biar juaranya gantian ya. Belum. Saya kira belum waktunya, tetapi insya Allah tetap Jabon berangkat istilahnya untuk melatih mental dulu. Dan yang sudah lebih profesional, lebih seniornya, ojo ketar-ketir. Ojo wedi. 700 lebih-lebihnya dikit ya. Sepertinya ada terowongan ini bisa dilewati ya. Kamu jangan menyepelekan saya. Berani berapa? Itu diketok Mas Anggit, tak kesak ketet weh ya. Masa kelangsra? Rapopo Mas, Mas. Mas, serimpet. Malah keserimpet engko. Eh? Dipotong weh. Sasak lek wis marah direpundi. Mas Amin, kalau Jabon ini dulu namanya Jabon kan dari Jawa Cirebon. Iya. Sedikit asal usul. Asal usul sapi ini awalnya ini tetap dari Kebumen. Terus dibeli teman Cirebon, sudah ngerawat mungkin sekitar ya satu tahun. Terus ada Mas Aziz lembu muda doa ibu itu. Itu nginfo ke saya, Mas Aziz itu dulu sebelum main sapi teman saya di drag bag, iya kan? teman-teman di drag bag. Terus nawarin sapi ini, coba kirim videonya, ditimbang, saya transfer, dikirim. Jadi waktu itu masuk sekitar ya bobot 700-an mas. Poel berapa mas waktu itu? Waktu itu poel sepasang. Sepasang? Poel sepasang. Sepasang. Oke. Mas Anggit cek poel mas. Sekalian ya. Kemarin P2 ya, paling maksimal P3 ini, tapi sudah lama nggak tak cek poelnya. Siti. P2. P2 ya masih 2. Masih 2 Mas. Yes. P2 ya? P2. Ojo ketar-ketir ya. Jangan khawatir. Masih panjang perjalanan. P2. Berapa prediksinya? 98. Paling ya tetap sekitar. Makanya insya Allah saya walaupun berangkat saya belum optimis menang. Kita sudah tahu senior-seniornya di kelas sapi PO itu sudah banyak yang 1 ton up. Yes. Dan saya yakin belum 1 ton. Tapi yo junior kapan tampil? Nggak berani.
Masih V2, makanya next kontes, next event aja deg-degan. Kemakis itu apa apa ya? Jadi gini, apa namanya? Kita kadang ada ucapan-ucapan yang mungkin tidak nyaman. Kita tidak ada tujuan khusus, kita cuma pengen meramaikan adanya kontes nanti. Jadi cuma kata-kata sekedar untuk penyemangat atau bukan sekedar untuk tantang-tantangan, tidak. Biar pada semangat, tetap berangkat. Ini tantangannya lewat terowongan. Ojo. Beresiko. Escobar, akankah ditimbang hari ini? Escobar nggak ditimbang. Salam, mau kirim salam? Ya, langsung saja salam buat Pak Haji Dadang. Ya. Misterius, tunggu kedatangan Joker. Salamnya ngeri. Iya. Salamnya langsung nempuhan. Dok, telur, mana telur? Wow. Ya kan? Orang-orang lagi apa ya, teman-teman pemain sapi lagi pada berburu yang namanya Belgian Blue. Kandang pedalaman ada Belgian Black. Belgian Black. Sudah punya Belgian. Kembali lagi para pemain yang mau berangkat, ojo ketar-ketir. Insya Allah siap perlawanan. Kita buktikan nanti perang ya, perangnya di kontes. Di kontes tetap pertarungan, yang namanya peserta kontes itu harus berani bertarung. Kalau nggak berani bertarung, nonton saja, ya kan? Nonton tapi, saja atau cukup baca berita. Di rumah sambil ngopi, ya. Ngopi. Berani berangkat nonton di YouTube. Nonton di YouTube, teman-teman YouTuber hampir semua nanti ada liputannya. Sing wedi raket. Ora. Tapi aku curiga ini ada Belgian Blue-nya. Belum loh, Mas. Ada putihnya ini, Mas. Gini, Mas. Sejarah masuknya Belgian Blue itu berapa tahun yang lalu? Dan itu pun baru masuk di BBIB. Yang maskotnya Belgian Blue atau pejantannya Belgian Blue kita tahu salah satunya adalah Gadot Kaca. Gadot Kaca umur berapa sekarang? Ya kan? Mungkin ya seumuran sama Black Mamba. Seumuran sama Black Mamba. Jadi kalau dijadikan pejantan, sperma diambil untuk IB, kalau jadi anak atau jadi pedetnya, belum seumuran ini. Saya bilang ini rasnya limosin. Tapi bokongnya Belgian. Bokongnya. Belgian Black. Belgian Black ya. Di sampingnya ada ini bakalan. Ini ada Hercules, masih proses penyesuaian. Ngene kene ngisine kentel, Mas. Pokoke kayak anu tau kita. Ngisine kentel. Orang isinya rancer. Nih, kotorannya rata-rata seperti ini. Hasil dari perpaduan komposisi pakan yang kami sajikan ke sapi-sapi, dan bisa seperti ini juga pengaruh dari kesehatan sapi. Dan baru saja keluar kotoran ini, teman-teman mencium aroma busuk atau menyengat apa enggak? Enggak. Nah, salah satu menurut saya, salah satu ciri sapi sehat pakannya tepat itu tidak terlalu beraroma menyengat. Itu jadi saya kalau sapi di kandang ini kok ada aromanya yang menyengat, kemungkinan ada sapi saya yang trouble. Baunya menyengat agak busuk ya. Iya, bau menyengat itu. Tapi sepanjang kandang ini tadi kan enggak ada toh, enggak ada bau itu, insya Allah sapinya sehat dan pakannya tepat. Dokter dan Belgian Black atau Black Mamba ini. Jambul. Saya seandainya memang berangkat kontes, menang sih enggak. Menang saya yakin enggak menang, tapi aku tetap waninan. Menang enggak, saya yakin enggak menang.
Om sabar, om sabar. Ini besar banget ini. Nah, ini si Giant-nya. Nah, ini viral ini. Berapa juta itu? Wah, ini wis malah mati lemu ini. Wis mari lho. Bro, tetep lho. Si Giant. Ya. Poel, semoga lekas Poel gitu. Poel. Poel ya. Ini teman-teman Mas Amin satu nama. Setuju enggak Mas? Setuju aja. Tapi kan artinya apa Mas? Poel itu copot gigi ya. Karena istilah dalam dunia persapian. Lah wong karpe itu kalau bisa sapinya besar jangan Poel kok. Malah dikasih nama. Nah, ini tujuannya untuk sapi ini cuma sekedar kita rawat sampai Idul Kurban aja lah. Enggak seperti sapi-sapi yang lain. Mungkin ini juga ada potensi kita satu lagi sapi unik. Ini Pegon ada atau ras yang kurang jelas termasuk ada ras sapi lokalnya. Tetapi kalau dilihat fisik keseluruhan tidak berdasarkan warna, ini menurut saya tetap simental. Tapi warna ini ada perpaduan silangan sapi lokal juga dari warna hitamnya ini. Hitam kemerahan ya, atau merah ke hitam ini. Kombinasinya ini keren. Anu, apa namanya? Tiga warna ya Mas ya? Tiga warna. Merah, hitam, putih. Kembang telon ya Pak. Kembang telon. Kembang cangkem barang. Siapa penasaran dengan bobotnya Joker? Siapa yang penasaran dengan bobotnya Joker? Sabar. Bobotnya Joker. Kita ketemu di kontes nanti. Ada yang nanya-nanya. Siapa yang nanya? Aku jawab, kamu nanya. Kok kamu bertanya-tanya? Oh, kamu tanya ya? Tunggu jawabannya. Jawabannya di kontes. Belum sih, untuk kelas ekstrim seandainya. Ini maksudnya, kalau dibuka kelas P3, masuk di P3 tapi tetap insya Allah perlawanan di ekstrim. Orang wedi kalah, yang penting budal. Ya, wani budal. Oke, satu.